coba cari wajah yang kita kenal. Hey, itu A. Aku hampir tak mengenalinya. Sedikit pasta gigi dan gosokan akan memperbaiki kaki itu. Sekarang, yang satu lagi. Saatnya mencabut. Waduh, matanya. Dia butuh yang baru. Lihat, boneka raksasa. Dia butuh bantuan kita. Kita harus perbaiki kepala bonekanya. Gunakan tanah liat untuk membuat gigi. Lebih baik dari... ya, kamu tahu kelanjutannya. Bibir cantik untuk menutupi semuanya. Dan lidah untuk merasa. Jangan lupa mata jahatnya. Dia seperti boneka baru. Ada kejutan istimewa di dalam toilet ini. Toilet yang lebih kecil lagi. Dengan permen lollipop. Mari kita tutup dengan lempung. Dan mengukir wajah. Ayo tambahkan mulut yang besar. Dan juga sedikit rambut di bagian atas. Sekarang kita punya kepala dalam toilet. Perawatan rumput sangat mudah dengan alat ini. Rasanya bisa potong pohon juga. Ada ide nih. Buat cetakan tubuh dari pop tube. Dan juga lengan dan kaki. Isi dengan lilin cair. Setelah mengeras, jadi tubuh baru. Sekarang gunakan rantai untuk membuat gergaji mesin. Yang ini ada pakunya. Lalu tempelkan ke boneka. Tambahkan mainan pertama dan jadi action figure yang baru. Lihat, laba-laba. Dan dia ingin membagikan kakinya. Ambil gulungan tisu toilet. Masukkan balon ke dalamnya. Kenapa nggak gambar wajah aja di atasnya? Persis yang dibutuhkan kereta mainan kita. Dan kaki laba-laba tentunya. Sekarang, ayo kita jalan. Oh, selamat ulang tahun. Tapi lihat, pisang itu sakit gigi. Campurkan manik-manik gigi dalam air. Dan kita punya gigi baru. Cetak, pasang, dan buat dia mengeras. Sekalian aja, kita buat kawat gigi juga. Nah, ini salah satu cara membuka pintu. Oh, kamu butuh ember nggak? Apapun itu, kita tutup aja dengan plastisin. Sekarang, tambahkan lengan dengan tangan di setiap ujungnya. Sekarang, dia butuh wajah yang dikenali. Tapi dengan lebih banyak taring dan air liur. Dan mata bersinar yang memang berkelas. Lihat, boneka! Kenapa nggak kita makeover aja?
Maksudku, perawatan seluruh tubuh. Untung ada stik renang yang praktis. Sekarang gunakan jarum dan benang. Dijahit jadi rambut kepala. Sekarang dia perlu gigi. Dan mungkin sepasang lengan. Sekarang dia bisa bergerak. Ada apa di kursi goyang? Oh, buku tua. Ingat, jangan menilai dari sampulnya, karena kita akan buat yang baru. Perlu bola mata besar yang bagus. Dan juga gigi taring yang besar. Oh, kayaknya dia lapar. Untunglah, kita punya banyak bola mata. Grimace beneran menghipnotis orang. Aku punya ide. Masukkan bola mata ke balon besar. Yang besar ya. Sekali lagi, kita gambar wajah. Kali ini, biarkan ide kreatif mengalir. Seperti membuat gerombolan monster lengkap. Jadi dia bukan vampir. Berbalik. Gawat! Balon Pennywise! Ayo kita bungkus dengan perban dan tuangkan sedikit lem bening. Ratakan dan beri wajah. Dia hantu! Sekaligus lampu tidur. Hati-hati, ini situasi yang rumit. F, tapi A dulu. Astaga, kamu kenapa? Nah, ini bisa memperbaiki matamu. Gak yakin deh ini apa, tapi kami akan bedah. Lagi pula, cuma ini cara melihat yang ada di dalamnya. Wah, kantong. Dan ada huruf di dalamnya. Mari kita buang slime yang berlebih ini. Nah, cuma ini yang kita butuhkan, bukan? Freddy yang malang sakit kepala. Ayo kita operasi. Hanya perlu membuat beberapa sayatan. Sepertinya ada sesuatu. Huruf F. Beruang bodoh, kamu butuh otak betulan. Nih, yang ini pas untukmu. Hey, lihat, ada mermaid atau merjay. Mari kita bedah dalamnya. Habis ini, kita bisa makan sandwich tuna. J bebas, ayo kita kasih dia kaki. Tahu nggak, sisik ini bisa jadi pakaian renang yang bagus. Lihat tuh, pas banget kan? Bey, awas ada sepeda. Jangan khawatir. Pakai ini saja, bentuknya juga mirip huruf B.
sebentar lagi beres. Kamu jadi benar-benar baru. Kita harus beresin gigimu. Yang hitam diganti saja. Hah, lumayanlah. Sekarang kita bor lubangnya. Buang semua kotorannya dan tambal. Sekarang senyum yang lebar. Wow, A bertelur dan sudah menetas. Burung opila, tapi sayapnya nggak ada. Jadi potong saja mainan popit ini. Jadi deh sepasang. Waktunya terbang. Tunggu, itu bukan kaktus. Itu Kita butuh metode tidak langsung. Dengan pompa ini, mereka langsung terbang. Sekarang isi lubangnya. Tambah kilauan aja gimana? Ayo makan. Tunggu, ini bukan permen. Ini kentang. Kentang yang juga pasien. Mari kita lihat dalamnya. Siapa sangka mengupas kentang mudah banget. Keluarkan sebagian di tengah. Dan sekarang wajah barunya. Paprika yang kuat. Baunya tajam. Perlu akses ke dalam nih. Banyak banget kotoran. Yah, itu nggak bisa keluar sendiri. Sekarang kita tiup balonnya untuk membuat pengganti di dalamnya. Dan karena udah nurut, kamu dapat balon. Em, matamu kenapa? Hilang. Nah, kami tahu di mana ada penggantinya. Rasanya enak, tapi yang ini sih jangan dimakan. Elf, kamu bikin berantakan. Tapi masih ada sisanya sih. Tahu gak, mereka perlu mata. Jangan lupa menambahkan pupil. Dan hasilnya, mereka jadi gak asing lagi. Es memang licik. Kadang dia kena batunya. Gak masalah. Kamu bisa dibetulin dengan pop tube. Bisa dibengkokkan jadi bentuk apapun. Buat huruf O. Gimana kalau C? Waktunya J. Sekarang P. Tapi yuk kita kembali ke asal. B, ini bukan hari baiknya. Tunggu deh, ada yang nggak beres. Ini cuma kostum B. Ternyata dalamnya F. Atau ada huruf yang lebih kecil. Mari kita bersihkan. Wah, huruf L dan Y mini. Kita kembalikan ke kostum.
ya mereka akan baik-baik saja.